Bismillahirrahmanirrahim. Dalamnya seperti ini. Di sensasi otaknya itu lembut. Ini anak-anak paling suka. Saya juga suka. Halo sahabat semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Udawal. Kali ini kita mau bikin otak goreng khas restoran Caniago. Tanpa ada yang dirahasiakan sama sekali, itu pasti. Sahabat semua, karena bahannya sudah siap, langsung saja kita eksekusi di dapur udah awal. Oke, kita mulai. Let's go! Untuk otak goreng ini kita buat satu apa namanya ya, satu otak kepala ya terserah lah mau apa namanya, buah apa butir apa gelondong ya, satu gelondong, satu otak sapi, kemudian 5 butir telur. Boleh telur ayam seperti ini, ayam negeri, atau telur bebek. Biasanya hasilnya itu lebih bagus bebek ya. Ini kebetulan kita kehabisan telur bebek, tinggal telur ayam negeri. Kemudian bahan yang kita butuhkan untuk ini, untuk merebus ya, merebus otaknya ini biar aromanya tidak amis. Ini ada daun jeruk, tinggal 5 butir, jahe, laos, kemudian apa namanya, sarai, kemudian daun salam, 4 butir bawang putih, bawang merah, dua ya, udah kelihatan ya video. Ini yang satu, bawang merah sama bawang putih ini kita ambil satu, nanti ini buat campuran telurnya. Dan seperti biasa ada kaldu bubuk. Nah, ini yang saya pakai ayam, ini udah menipis juga ya. Garam, kemudian air. Itu saja bahannya yang kita butuhkan untuk goreng otak goreng. Langsung saja kita rebus. Ini kita rebus dulu. Ini rebusnya tidak terlalu lama ya. 10 sampai 1/4 jam. Ini airnya cukup tenggelam saja. Pancinya kebetulan juga agak besar. Jadi ini kita hitung waktunya kalau dia sudah mendidih gitu ya. Ini kita masukkan saja. Kemudian daun jeruknya kita masukkan, daun salam. Nah, ini kita geprek dulu. Kayaknya kita geprek, kita kabe seperti ini, mau dipotong-potong terserah. Kalau saya terbiasa seperti itu ya, diikat. Ini kita geprek saja jahe, dipotong-potong silahkan, tidak masalah. Geprek seperti ini tidak apa-apa. Ini bawang putih, ini bawang putihnya kira 3 biji ya, 3 siung bukan 3 biji. Ini goreng otak ini hanya ada di restoran Caniago, di tempat lain tidak ada karena hasil eksperimen kita sendiri, tapi cukup diminati oleh pelanggan, pengunjung cukup diminati juga.
Ini saya dulu buat tak goreng ini sekitar tahun 2005. Uji coba ternyata disambut baik konsumen. Alhamdulillah sampai sekarang laku otak goreng ala udah awal. Oke. Bawang ini bumbunya simple. Yang bawang putih, bawang merah 2 siung, bawang putih 1. Ini dihaluskan ya. Kalau tidak dihaluskan, ini sekalian aja kita kasih garam. Ini kita kasih garam setengah sendok dulu. Kita coba setengah sendok teh maksudnya. Ini 1 sendok teh. Tapi press ya, jangan banyak. Tapi nanti dicoba aja. Koreksi rasa. Sudah cukup, ini nanti kita campurkan sama telurnya. Malah jatuh guys ini. Kita pedih juga kena mata ya. Ini kita buang saja. Sudah jatuh, kita ambil yang baru. Kinemosi ini. Sudah matanya, sudah pedih. Jatuh. Ini sudah mendidih. Ini kira-kira kita rebus 10 menit ya, sampai 15 menit. Jangan terlalu lama juga. Ini kita cek. Wah, ini kita hitung waktunya. Ya. Kita tutup kembali, tunggu 10 sampai 15 menit. Ini kita lanjutkan untuk bawang. Kata orang Jawa itu brambang. Ganti, ini setengah sendok tadi ya. Ganti yang lompat. Ternyata bawang ini bisa lompat juga guys. Ini batu lado sanggul. Ini banyak juga yang komen ini belinya di mana. Belinya di toko online shop. Tinggal cari batu lado Padang. Wah, ini jangan sampai jatuh lagi ini guys. Kita tidak mau kena dua kali, harus langsung gini nih guys. Kita ininya licin ternyata. Kemudian telurnya nih kita pecahin saja guys, pakai ini guys, pisau. Kalau takut kena tangan ininya pakai punggungnya gitu ya gini. Kita amankan dulu di sini, udah pasti bagus. Masuk sini. Pasti tidak masalah. Kalau ada yang busuk, kita udah banyak mecahin jengkel juga guys. 5 butir. Ini kita aduk sampai gak berbusa-busa ya, betul-betul lancar. Jadi seperti ini juga. Ini tidak perlu lama juga, yang penting udah encer, udah tidak ada lagi yang kental-kental. Sudah cukup, kita tinggal nunggu otaknya. Kadang-kadang yang
jual otak ini sering juga ditanya sama pembeli. Bang, ada otaknya nggak bang? Jangan marah ya guys. Oke guys, ini seperti biasa udah awal tidak suka bohong, tapi seperti biasa sukanya lupa. Ini belum dikasih guys bumbu kaldu bubuk. Kalau ini kita kasih yang sapi, ayam, sapi, terserah ya. Itu satu sendok makan, ini satu sendok teh garam. Sudah cukup, kita tunggu sebentar. Ini saya harus sebentar lagi udah selesai. Ini lupa garamnya kita. Aromanya guys baru air. Kurang garam. Kita kasih satu sendok teh lagi, jadi dua sendok teh. Bagi yang belum paham, nanti bahan-bahan atau resepnya ada di deskripsi di bawah video ya, yang ada fee gini tinggal total. Kalau pakai handphone biasanya kan di bawah itu ada tanda panah kayak fee total, nanti itu kan ada keluar bahannya semuanya di deskripsi itu. Kita tidak ditampilkan di video tapi di deskripsi di bawah udah lengkap. Kalau pakai lihatnya nontonnya pakai laptop itu tinggal lihat di bawah ada buka yang lebih banyak. Tapi kalau yang sudah ini, bagi yang belum paham ya, masih banyak yang belum paham, deskripsinya di mana apa ya, itu tadi ya di bawah, di bawah video ini. Oke, ini kita tunggu sebentar lagi. Ini sudah, nah ini kita rebus sekitar 15 menit. Sudah cukup. Kita matikan saja. Ini kita kasih dulu air dingin biar cepat dingin ya. Dan lagi biar tidak kering. Nah, rendam dulu pakai air dingin. Bawa ke sini guys, tinggal kita potong-potong. Oh ya, bagi yang apa sibuk yang nggak sempat memasak atau yang untuk usaha, kita udah tersedia bumbu kering, bumbu instan, bumbu masakan siap saji sudah ada, tinggal pesan di semua online shop, online shop. Yang lidahnya. Jadi udah tersedia di deskripsi di bawah ya. Mau pesan apa sudah ada. Kalau mau masak gratis sudah tersedia semua. Oke, silakan yang mau pesan di online shop. Ini kita lanjutkan ya untuk menggoreng otak. Keringkan dulu sedikit airnya. Ini kita potong-potong dulu. Mungkin kalau ada yang urat apa ini ya, apa apa sih ngomong siapa sih bawa baik ya namanya ya,
ya seperti jaring-jaring ini ya, yang kulit-kulit ari ya, semacam ada juga akar-akar gitu ya di otak ya. Apa namanya nanti ya, saya tanya yang ahlinya ya, ahli kedokteran untuk namanya apa, yang seperti ini namanya apa, yang ini bagian anatomi anatomi otak, ahli otak kalau dawa ahli masa otak kayak. Nah, kita potong seperti ini. Jadi kita atur, kalau untuk usaha memang harus ya, seperti biasa harus diatur ya. Ini ya, gimana caranya supaya bisa ini satu porsi. Kemudian ini agak kita potong serong seperti ini biar hasilnya kelihatan lebar ya, besar. Nah, ini kalau kurang besar nanti bisa kita tambah sedikit, kita ambilkan sambung, tidak masalah. Cukup, nanti ini dapat kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi bisa 10 potong. Sekarang kita panasin minyak. Ya, secukupnya ya. Kita gorengnya satu per satu. Tunggu minyaknya panas, baru kita proses. Ini minyaknya sudah cukup panas. Mau pakai sendok juga boleh. Ini kita menggorengnya biar agak matang telurnya ya. Begini kita lihat, cek sebelahnya. Ini sudah cukup. Kita siram-siramkan bagian ini juga ya, bagian telurnya juga, kemudian sampingnya biar telurnya itu menyebar, buat menutup si otaknya tadi. Ini kita balik saja. Ini usahakan apinya besar. Otaknya
tutup sini ya. Kelihatan guys? Mau kita tampilkan seperti ini atau mau kita tampilkan juga ada otaknya gini juga bagus, terserah ya, itu masalah teori. Nah, pas-pasan guys, tidak lebih tidak kurang. Minyaknya berbusa juga, agak menghitam dikit ya. Minyaknya, nah udah 10 telur. Jadi kalau minyaknya terlalu hitam nanti diganti kalau gorengnya banyak. Jadi kalau untuk rumah tangga sudah cukup banyak. Selesai guys. Oke. Ini otak kita sudah selesai kita goreng. Seperti ini penampilannya ya guys. Menarik ya bukan? Ini kita mau coba salah satu ini yang kelihatan apa namanya otaknya, ini aja ya kita coba. Nah, ini baliknya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dalamnya seperti ini. Ini dimakan sama nasi, sama kuah, kuah-kuah, cincang, bumbu rendang. Wah, cocok banget. Sambal lado hijau. Di sensasi otaknya itu lembut juga meresap ke dalam karena tadi kita rebus ya dengan bumbu, jadi meresap ke dalam. Bisa juga otak ini sekalian kita bikin otak gulai, jadi sebagian kita gulai, sebagian kalau yang kita goreng kita ambil, jadi tidak perlu lagi direbus pakai bumbu seperti tadi ya. Kemudian kita dapat juga dari toppingnya ini telur kriuknya. Ini kriuknya ini kalau selagi panas itu kriuk. Tapi kalau udah nggak panas nggak kriuk, tapi tetap enak. Nggak kriuk pun tetap enak ya. Ini strukturnya memang otak ini ciri khasnya lembut. Kita makan. Ini anak-anak paling suka. Saya juga suka. Ini dapat seperti di luarnya seperti apa ya? Telur barendo. Ini silakan mau dipakai resep ini dipopulerkan di rumah-rumah makan Padang. Silahkan diikuti cara buatnya seperti tadi ya. Nggak lupa kan? Oke. Terima kasih sahabat semua telah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, share,
komen, hidupkan tombol lonceng supaya channel kita ini tetap eksis dan bermanfaat untuk semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video kami berikutnya.